Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ali aja. Di sini saya akan mencoba menutorialkan bagaimana cara untuk membersihkan PC atau laptop atau komputer kita dari sampah-sampah yang tidak berguna. Ya, itu sangat mudah caranya. Tidak cukup dibersihkan di sini saja. Ini resin bin ini tidak cukup di sini. Kita coba hapus ini dulu ya. Sampah-sampah ini kita hapus. Ya. Ini tidak cukup di sini saja. Itu ada caranya yang lain. Ya, caranya bagaimana? Kita perlihatkan dulu screen keyboardnya, karena dengan menggunakan ini, tombol ini dan ketik R, ya kita coba ketik tombol ini ya. Ini hijau sini tanda ini loh. Kemudian dengan R ini kita ketik, kita tekan ini dulu, kemudian ini ditekan, jangan dilepas dulu, kemudian R. Kita coba. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik OK. Kalau laptop atau PC atau komputer Anda semua belum ada tulisannya seperti ini, persen TEMP persen, bisa dituliskan seperti ini ya. Nanti tulisan ini akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, ini muncul, ini masih sampah semua. Caranya bagaimana? Ini kita blok semua sampai bawah. Kalau sudah, kemudian kita klik kanan, kemudian cari ini delete, dihapus saja. Ini ada 1, 2, 3, ini berarti masih kita pakai. Kita skip saja, skip saja. Tiga yang masih kita pakai. Kalau sudah seperti itu, kita kembali ke sini. Nah, ini penuh lagi. Nah, ini berarti ini masih, berarti masih muncul lagi. Kita hapus lagi. Nah, ini baru bersih. Sudah bersih. Masuk, apakah masih berat, sudah ringan ya. Cukup sekian dari saya. Yang belum subscribe channel Ali aja, silahkan subscribe, karena subscribe berarti sudah bayar. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.